Bertempat di anjungan wisata Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan, puluhan piau diperlombakan dalam acara Milad Datuk Besar Khalifah Rantau Kampar Kiri Ketiga. Dalam perlombaan piau juga dihadiri bakal calon Bupati Kampar Repol dan meriahkan acara Pacu Piau. Pacu Piau atau Sampah diselenggarakan memperingati Milad Datuk Besar Khalifah Rantau Kampar Kiri yang ketiga. Perlombaan Pacu Piau diselenggarakan di anjungan wisata Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan Pacu Piau juga turut dihadiri bakal calon Bupati Kampar Repol. Dalam kegiatan ini pun pemerintah desa, Andiko, Ninik Mama, dan Pat Kekhalifahan di Rantau Kampar Kiri juga turut menjadi pelaksana penyelenggara Lomba Piau. Dalam kunjungannya, Repol selaku bakal calon Bupati Kampar berharap jika dirinya diberikan amanah untuk memimpin Kampar. Ia akan menggelar event ini menjadi event nasional. Semoga doa kita agenda ini semakin hari semakin besar dalam konteks mengenalkan kampung halaman kita. Kalau Aiko yang ramai hadir masih sehat atau Kampar Kiri, tahun depan upayakan lebih ramai lagi. Dan eventnya kalau bisa kita putusan, jadi event kabupaten mungkin kan, karena yang punya hajat seperti ini hanya ada di empat cair, itu pun hanya di Bogor, Bogor, Jabut Durian, dan Bogor saya masih tiga desa di Rantau Kampar Kiri. Maka nanti mungkin bisa jadi kita buat event ya event skala kabupaten minimal, misalkan skala provinsi. Di ujung kegiatan, Repol juga langsung memberikan piala kepada juara satu Pacu Piau dan memberikan uang pembinaan kepada peserta Pacu Piau. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.